Selamat pagi semuanya. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat ibu-ibu guru, orang tua murid, bapak ibu undangan dan adik-adikku yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Di awal kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru yang telah mempercayakan saya untuk membagi pengalaman dari masa TK sampai saya SD sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Priyamdan Supriyadi, alumni TK Pembina Negeri Raya Sesa tahun pelajaran 2014-2015. Beratus hari yang lalu di TK Pembina ini, saya bermain bersama guru-guru dan teman-teman. Bermain sambil belajar. Kami belajar pembiasan sikap dari pintu gerbang. Sudah harus saling menyapa, mengucapkan permisi ketika melewati orang. Selalu bersyukur dan rajin berdoa. Bersikap sabar menunggu giliran, mau mengikuti aturan, dan belajar banyak keterampilan. Ibu guru dengan tabah membimbing saya bagaimana cara memegang pensil hingga menulis huruf dan angka. Sekarang saya sudah SD. Di SD, teringat manfaat pembiasaan di PAUD. Di PAUD, saya pandai meniru menulis kata. Di SD, saya pandai menulis kalimat. Di PAUD, saya pandai mengeja kata di bawah gambar. Di SD, saya membaca dengan lancar. Itulah sedikit pengalaman saya. Memang penting sekali mengawali sekolah dari PAUD. Adik-adik yang akan diwisuda hari ini, ingatlah dan tetap lakukan pembiasan-pembiasan baik yang telah diterapkan TK ini. Bawalah nama baik alma mater kita sampai ke jenjang pendidikan selanjutnya. Satu pesan lagi, marilah kita mengajak adik-adik kita bersekolah di PAUD. Karena di sini lingkungannya ramah anak. Hidup TK Pembina! Hidup TK Pembina! Hidup TK Pembina! Terima kasih kepada guru-guruku di TK Pembina ini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Jasamu akan selalu terpatri dalam sanubari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tepuk tangan untuk kakak kita, Riham.